Terimbas dari penggerudukan oleh oknum TNI ke Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Mayor Dedi Hasibuan ditahan oleh Puspom TNI guna menjalani pemeriksaan. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyo menyebut Mayor Dedi Hasibuan kini dalam penahanan Puspom TNI. Mayor Dedi Hasibuan saat ini tengah dalam perjalanan dari Medan menuju Jakarta guna menjalani pemeriksaan di Puspom TNI di Jakarta. Kapuspen menyebut satu anggota TNI ditahan, sementara 13 anggota lainnya masih diperiksa di Pomdam 1 Bukit Barisan. Tahun 2020. Masih perjalanan menuju Puspom. Jadi statusnya belum ditahan atau belum di masih terperiksa kali kemarin ditahan di Pom kan hari ini digeser Puspom. Ini on the way, baru kita yang pertama on the way dong, jalan menuju Puspom. Ya, kemarin yang ditahan di Medan itu baru hanya Mayor Dedi atau yang 13 juga yang diminta untuk penahanan? Info yang saya terima, yang satu ditahan, banyak diperiksa. Satu ya Pak ya, terkait dengan laporan polisi ini. Sebelumnya puluhan anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan mendatangi Polrestabes Medan 5 Agustus 2023 lalu. Mereka datang untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersangka ARH terkait pemalsuan surat tanah. Tersangka diduga merupakan keluarga salah seorang anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan. Dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah ini, selain ARH, Polrestabes Medan juga menetapkan P sebagai tersangka. Pakai paspor lo itu, digital itu, iya. Saya tekan, terus 9 kali saya bel, kemudian Bapak ada yang namanya si Rani bilang, Bapak